Kok ngambil burung gitu? Burung ngambil apa? Ngambil pelawat. Oh, selawat. Cok, ini gede ini jadi apa? Ngambil apa? Iya. Iya, itu kebelian. Ini bapak ini ya? Kamu mau dikata ya? Gak kok sop. Nah, kata ini tenang ya. Assalamualaikum. Gak usah gitu. Nyantai aja. Eh? Awas kapan lebay, tak turun-turun kamu. Ayo kasih tepuk tangan. Ayo. Gibran, gak boleh lebay ya. Ayo, sing ngapi. Pergi semu, pergi ke sungai, Pak pancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Bapakmu tukang mancing. Lo kok pergi ke sungai memancing ikan? Pantun. Oh, pantun. Ini kadang-kadang memang sengaja tak gangguin, tak goda. Saya pengen mancing konsentrasi dan saya pengen ngetes hafalannya. Jadi kadang-kadang ada jamaah yang gak paham. Apa yang bocah cilik direcoki diganggu? Saya itu pengen ngetes hafalannya dia, kekuatan hafalannya seberapa. Gitu loh. Ono maksudnya kan bebe, kalau saya pokok-pokok meneng apa rasanya. Ini cara saya untuk mencerdaskan anak. Ayo diulang. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ayo kurang keras, yang jawab salamnya paling keras, semoga dibarokahi dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta siap-siap akan mendapat hadiah dari apa? Betul kan apa? Ya, keras. Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling keras adalah saya sendiri. Berarti yang dapat hadiah saya, weh. Ya, saya. Malam dingin ada gendruwo. Malam dingin ada gendruwo. Terus. Gendruwo pakai baju putih, pakai peci hitam di belakang itu. Nah, itu. Ayo, ulang. Malam dingin ada gendruwo, sambil santap sambil disontok. Bila hati sudah legowo, bolehkah saya mulai pidato? Boleh. Nah, gendruwo tadi legowo tuh. Menang Pak Lurah. Menang siap mau duwe sampean. Men kepilan menang kok ora. Kapolsek jarak iki nomor siapaan. Ini jelas tak jaluke iki. Ayo mulai. Hamdan syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Abdillahi wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Oke, Gibran jangan terlalu cepat ya ngomongnya. Terkesan buru-buru, terkesan gugup. Nyantai ya. Ayo, terus. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro yang saya kagumi. Endi wonge? Oh, yang saya kagumi berarti kamu kagum sama aku. Benar. Kagum apanya? Ceramahnya. Berarti kamu sering dengerin. Okay. Bareng siapa kalau dengerin? Ayah, ibu. Oh, berarti ayahmu kalau dodolan bensin kalau mau mana cara? Ya wes gak apa-apa, terus lanjut. Yang saya hormati segenap pengurus dan pengasuh Pondok Pesantren Nahrul Ulum Perbosuman Ponorogo. Pak Kapolsek saya hormati ya, ini calonnya semakin kayak gue. Yang saya hormati ya. Yang saya hormati Pak Kapolsek beserta jajarannya. Nanti saya Pak Dendramil, wakil lagi. Yang saya hormati Pak Dendramil beserta jajarannya. Wani makilin Dendramil, butuh wani makilin yang wani. Nanti Pak Lurah.
yang saya hormati Pak Lurah beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Desa Purbosuman beserta jajarannya. Ya Pak Lurah ya Kepala Desa. Iku masuk pulau. Beli Pak Lurah, maksudnya ini samune ben dobel. Ayo lanjut giliran. Yang saya hormati segenap instansi pemerintahan baik dari TNI maupun Polri beserta instansi pemerintahan yang lain. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat beserta para alim ulama. Yang saya hormati hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan serta suri teladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini dan yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul keutamaan halal bihalal. Hadirin rahimakumullah, kita telah menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Orang-orang yang menjalani ibadah wajib tersebut karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana riwayat hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar mengisi dengan ibadah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala nantinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Dan barang siapa yang mengerjakan saum Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala nantinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Balenina kok bu, baleni meleni. Kamu mengulang. Kenapa? Kata-katamu kan mengulang pidatonya tadi. Bingung. Oh, kalau nggak diganggu sama apa tambah bingung kamu. Masih panjang nggak pidatonya? Lumayan. Coba sapiro panjang ini lumayan. Ayo. Hadirin rahimakumullah. Dalil di atas menjelaskan salah satu keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Namun, dosa-dosa yang diampuni baru yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, manusia tidak luput dari dosa-dosa kepada sesama. Oleh sebab itu, halal bihalal disebagai wadah untuk saling memaafkan sesama manusia. Halal bihalal juga sebagai tradisi untuk membuat seorang muslim benar-benar mencapai keadaan fitrah atau bersih dari dosa-dosanya. Dalam hadis dari Salman Al-Faris radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut. Sesungguhnya apabila seorang muslim bertemu dengan saudara sesama muslim, kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana gugurnya daun kering di hari angin bertiup kencang. Ataupun jika tidak, maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun seumpama sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya cukup, sekarang ditutup. Penutupannya ada pantunnya apa enggak? Ada, kali selamat. Oh iya. Demikian sedikit pidato tentang keutamaan halal bihalal. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan keberkahan untuk kita semua. Amin.
serta Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho atas apa yang kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh dong aku ceramah lagi? Boleh. Tak doakan kamu lanjut terus. Sebelum saya tutup pidato ini, ayo selamatan bareng yuk. Ayo. Maulana Sholli wa sallim daiman abada ala nabiyyina khairil khalqi kullihim manusia idolaku Nabiullah Muhammad manusia puja Nabi Umar Muhammad Maulaya Sali Masalim Daiman Abada Ala Nabi Fihan Khairil Halbi Kulimi In ulama idolaku itu apa aja ulama panutanku itu apa aja? Merayu. Boleh. Emang kamu idola? Enggak. Merayu. Boleh. Di sampingku kamu ngomong gitu. Kamu nanti mondok ya? Enggak. Mondok di mana? Kenapa tuh? Nah. Sampai teman bangiku. Sampai ngomong. Kamu tak catat ya? Sampai. Mas kapan orang? Gratis jelas. Semuanya. Gratis apa dua? Oh ya, hadirin semua, jangan lupa like, subscribe akun YouTube dan TikTok di Gibran. Akun YouTube dan TikTok di Gibran Muhammad Gibran Barat huruf kecil tanpa spasi. Alah sponsor. Ayo wae apa sponsornya di sana? Sampun. Saiki yo sampun yo. Jangan lupa like dan subscribe YouTube dan TikTok Abah Hamza. Apa YouTube namanya? Hamza Zainal Anwar Zain. Anda channel Anwar Zahid. Makasih. Anda nih guys, belum subscribe guys. Bilal Aizin, Malma Aizin, mohon maaf lancar batin. Undurman bola, walakan durman bola. Akhiru kalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itranya saling Pak Tura, saling. Yes. Oh, dikai dua ya, Pak Tura. Ya, pokoknya. Ya,
Jadi harus ngopo? Selamat. Kamu mau selawatan? Selawat apa? Naria. Ya sayo, kamu di sini dulu Gibran. Ayo ki selawatan Naria. Terus panitiane departemen penulisan. Aku lan iki lagi divisi ini kok oleh panitia ke waktu ini. Monggo kalian panitia, monggo keliling panjenengan panitia. Panitia infak Ibu siapkan infak terbaiknya. Oke. Okay. Lagi pesantren. Taman selawatannya gitu enak. Jenenge sapa? Coba dicoba dulu sih, coba dulu. Allahumma sholli sholatan kamilah tawa salim salama ta'ala sayyidina Muhammadin niladin. Oh, cekap niladin niladin. Ayo kita bareng-bareng, kamu bisa salawat naria? Bisa? Ayo ayo bareng karo grup Fadro, Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia udah siap, panitia udah siap. Oke, panitia gerak cepat, oke, waktunya kita terbatas. Saya udah ditunggu jamaah yang di sana. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Allahumma sholli ala